Tutur pindah banyak kontak ke HP baru, Bang. Gampang. Buat kalian yang mau pindah kontak dari HP lama ke HP baru, cara ini bisa digunakan. Gak perlu install aplikasi tambahan, bisa langsung dari HP-nya. Mimin kasih tahu caranya, gimana caranya, gini caranya. Masuk ke aplikasi kontak bawaan yang ada di HP lama, klik icon setting di pojok kanan atas, pilih import-export kontak, pilih ekspor ke penyimpanan. Hasil ekspornya nanti akan disimpan ke folder download yang ada di file manager dengan nama ini dan formatnya VCF. Selanjutnya klik OK. Proses ekspornya nggak lama. Jadi bisa langsung masuk ke file manager dan masuk ke folder download. Ini file kontak yang barusan kita ekspor. Pilih aja dan klik kirim. Kirim aja lewat email. Dari ini email pengirim, kepada ini email penerima, yang berarti email yang ada di HP baru. Kasih aja subjek kontak dari HP lama biar gampang nanti nyarinya. Habis itu klik kirim. Buka HP baru, kita lihat kontaknya dulu. Di sini kontak Mimin masih kosong ya. Selanjutnya buka email. Dan cari email masuk yang kita kirim barusan. Ini dia email yang barusan kita kirim. Buka aja. Klik di filenya. Nanti akan muncul notifikasi impor kontak seperti ini. Klik aja OK. Kontaknya dalam proses pemindahan. Tunggu aja, biasa nggak lama kok. Kemudian masuk lagi ke kontak. Dan itu dia, semua kontaknya sudah berpindah ke HP baru. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.